dengan channel Widya Widoto. Kali ini saya berada di apartemen yang paling eksklusif di Jakarta ini, yaitu apartemen Lipa. Lokasinya ada di Tamrin, dekat dengan Bundaran HI dan Hotel Indonesia. Pasti nih sobat properti ingin mengetahuinya. Ayo kita survei, kita review rame-rame ya. Nah, apartemen ini memiliki 2 private lift ya. Size-nya 640, memiliki 4 kamar tidur dan 1 study room, bisa digunakan sebagai hobby room. Nah, sobat properti, ayo aku ajak kalian semua untuk mereview apartemen The Mansion ini ya. Nah, untuk lantai ya, ini ada 2, ada double private lift ya. 1 dan 2 ini ya, begitu masuk area foyernya. Lantainya sendiri dari marble Yunani ya. Eropa punya nih, pasti mahal. Pintunya lebar ya. Dari sini kita akan dibawa ke spacious ya, space juga ini ya, space-nya cukup luas. Jadi ini juga bisa dipakai untuk acara ya, misalnya ditaruh meja, terus sofa-sofa untuk ya, untuk tamu lah ya, paling nggak tamu ya. Misalnya sobat properti mau ada jamuan atau apa, tamu di sana bisa ada untuk tamu yang lebih penting. Di sini untuk yang bersantai silahkan. Nah, ini ruangan nih pasti bingung ya, penasaran ya, ruangan apa ini? Ini powder room di sini nih. Nah, ini powder roomnya. Semua dari marble loh. Ini juga marble. Aduh, potongannya. Ini marble-nya lebar-lebar ya. Terus klosetnya sendiri dari Kohler ya. Ini dari Kohler, plus 5 Kohler. Terus ini dari Villeroy and Boots, dari mana ini, dari Itali ya ini ya, Villeroy and Boots nih. Jadi ini dari Kohler ya. Jadi wastafelnya sendiri kayaknya bukan Kohler, tapi ini dari Villeroy and Boots ya. Jadi susah juga ngafalinya, Villeroy and Boots. Ini mungkin dari Itali juga ya, dari Eropa khususnya. Dan semua karena Eropa itu, sanitari Eropa itu berkelas ya. Jadi banyak yang senang nggak punya apartemen, terus sanitarinya semuanya dari Eropa, banyak yang senang ya. Nah, satu lagi nih, sorry, ini saya ada ketinggalan nih. Ini ada handle-nya ya. Ini bukan handle, ini tempat tisu mungkin gitu. Ini tempat tisunya unik banget, keren banget ya. Jadi ya cukup, ini bukan cukup mewah lagi, sangat mewah ya. Terus, nah di sini uniknya nih, ini ada shurek ya. Sebentar, saya buka shureknya. Nah, ini shurek nih, gede ya. Kalau misalnya saya mau naruh tas di sini bisa nggak ya? Bisa. Ini, waduh, gede banget nih. Ini dapat ya. Jadi kalau beli ini pasti dapat ini. Jadi nggak perlu renovasi lagi atau interior. Jadi interiornya nggak terlalu nambahnya nggak terlalu banyak ya, karena semua udah lengkap nih. Ini lengkap nih. Ini ada shureknya. Nah, dari sini kita akan review dining roomnya ya. Dining room ini, wow. Untuk round table aja, nih lihat. Bisa kita letakkan round table di sini. Terus ada kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sangat, kalau misalnya 12 gimana? Mungkin kalau 12 bisa deh ya, kotak ya, 12. Kalau lebih besar lagi kayaknya juga masih bisa sih. Karena memang spacious banget untuk area dining roomnya. Dan di depan dining room ini, tau gak sih kalian? Aduh, ini mah luxury banget. Saya aja pengen. Nah, ini adalah dry kitchennya ya. Kitchen island dapat, ya. Ini dapat kitchen island. Terus, nih, tau nggak sih? Ini juga dapat. Wow, dari Stella Home, gede banget ya, bagus banget. Nah, kalau ini nih, ini dapat juga, dapat 1, 2, 3, 4. Dari mana nih? Dari Viking ya. Ini Viking, ini juga Viking. Jadi gas
penghisap asapnya juga dari Viking, ini juga dari Viking. Ovennya juga Viking ya ini ya, kita lihat. Aduh, ovennya gede banget. Nah, seneng kan? Terus, nah, nih juga semuanya komplit nih ya, dapet nih. Ini juga dapet. Aduh. Nah, ini dari Smack ya, khusus untuk microwave, panggang-panggang begini dari Smack nih ya. Terus, ini juga dapet. Nah, buat dispenser kalau ini ya. Wow, dia storage-nya sangat banyak sekali. Nah, bingung kan? Di mana sih letaknya refrigerator, lemari es? Bingung kan? Ini dia nih. Ini refrigeratornya. Nah, dari Liber ya. Ini dari Liber ya, special. Ini bukan kelas ecek-ecek lagi nih. Terus, kamu nggak dapat cuma satu aja, dapatnya ada dua. Nah, ini juga. Nah, ini ya. Nah, untuk yang di sini itu wine sealer. Ini optional. Jadi, developer hanya kasih cuma lemari aja. Jadi dari sobat properti sendiri nih yang mengganti optional, kan banyak yang suka wine nih. Taruhlah, bikinlah wine sealer seperti ini ya. Ini wine sealernya. Oke. Nah, seneng kan? Tahu enggak sih sobat properti nih ya? Unit ini yang seperti ini dengan luas 640 hanya ada 30 unit loh. Aduh, parah banget. Nih ya, ada pintu rahasia lagi, kita buka. Nah, ini adalah wet kitchennya di sini. Spacious kan? Apakah dapat semuanya ini? Ini dapat loh ya. Dikasih loh ya. Ini dikasih semuanya. Jadi kabinet-kabinet sini semuanya dikasih. Kompor ada 4 tungku ya dari TK. Jadi memang beda ya kalau kelas luxury sama yang biasa-biasa itu beda banget. Terus penghisapnya juga ini juga dari TK. Jadi kalau mau masak-masak di sini untuk yang dry kitchennya di situ ya. Nah, untuk kamar pembantunya ada satu. Nih, kamar pembantu ya. Spacious, luas. Terus nih untuk kamar mandinya sendiri sangat luas sekali. Semua dari keramik ya, homogeneous style. Nah, untuk wet kitchen sendiri lantainya dari homogeneous style ya. Nah, di mana sih meletakkan washing machine, terus untuk pengering baju juga. Nah, di sini posisinya. Ini adalah semuanya letak dari AC. Terus di situ ada washing machine bisa diletakkan di sini. Jadi semuanya serba tersusun dengan sangat rapi. Jadi sobat properti nggak perlu ragu-ragu lagi loh seharusnya jika membeli properti ini. Oke ya, saya tutup kembali. Semuanya ada tombol-tombol. Ini tombol-tombol ini ya, kayak intercom. Semuanya ada tombol-tombolnya semua ya. Jadi serba aman lah di sini. Jadi serba apa ya, komplit ya. Oh ya, satu lagi nih. Ini kita optional ya. Jadi bisa ditaruh lemari es selebar ini. Jadi pintu ini bisa ditaruh selebar ini kan, semuanya pasti senang ya. Nah, puas nggak sih sebetulnya memiliki unit ini? Dari area ini nih, dining room. Nah, di depan ini itu ada balkoni. Nah, balkoninya coba ya, saya ajak kalian ya untuk melihat balkoninya. Nah, balkoninya sangat luas sekali. Indah kan? Nah, lo lihat. Tuh, lihat atapnya, the mansion ya. Ini sepertinya ada deh ya, di Amerika deh, kayak model-model seperti ini. Tapi kan jauh di sana, ini Anda di sini loh. Tuh, lihat tuh. Unit ada di sini cuma ada 106. Jadi khusus untuk yang luas ini nih, totalnya hanya ada 30. Terus, ada lagi yang 3 lantai, nanti kita review yang 3 lantai ya, sementara kita review ini dulu. Lihat tuh, jadi dari floor ke ceiling itu sekitar almost 4 meter. Jadi
apartemen mana lagi nih yang luasnya, yang sorry ya, yang tingginya dari floor ke ceiling 4 meter kecuali ada di Lipak ya. Nah, ini untuk area apa? Ini bisa digunakan sebagai area kalau yang di sana family room misalnya. Di sini bisa digunakan nih sebagai area untuk penerima tamu. Jadi di sini bisa dikasih televisi. Kan bingung kan nih karena space-nya begitu luas. Jadi kita bisa menata sesuka kita. Kebetulan di sini digunakan sebagai living room. Jadi terima tamu di sini. Nanti family room-nya di sana gitu ya. Nah, ini sobat properti bisa deh berkreasi lah istilahnya. Oh, aku mau bikin misalnya family room-nya di sini, terus tamunya di sini, terserah nih ya. Nah, sekarang saya ajak nih kalian untuk melihat ruangan di sini nih. Ini ruangannya begitu. Ah, luas ya. Nah, kan tadi saya udah bilang kalau apartemen ini ada 4 kamar. Di sini ada kamarnya ada 3. Special buat kamar anak. Mama mungkin kalau tinggal di sini bisa di sini dulu ya. Ya. Nah, ini saya ajak ya, saya buka satu kamar lagi. Nih, kamar anaknya. Nah, ini kamar anaknya nih. Nah, keunggulan dari apartemen ini nih, The Mansion Lipak ini, setiap kamar anak memiliki kamar mandi sendiri. Nah, luas kan? Lantai dari parkit. Nih, lihat nih, semua corner ya. Jadi enak banget. Nih, luas banget kan? Ini corner nih, karena corner ya. Terus, seneng banget nih. Nggak kelihatan orang, enggak. Nih luas nih ya. Terus ini tinggi banget ya. Jadi floor to ceilingnya hampir 4 meter. Nah, terus dapat apa lagi nih? Nah, wardrobe-nya dapat juga. Nih wardrobe-nya. Wah, wardrobe-nya ini 1, 2, 3, 4. 4 pintu loh. Nih. Wow. Enak banget kan? Gede banget. Lihat nih, pasti anak-anaknya pasti suka banget nih kalau mama papanya belikan ini. Nah, nih kamar mandinya. Kamar mandi di sini menggunakan shower box ya. Nah, untuk sanitarinya saya coba cek. Ini dari Grohe ya. Ini dari Grohe ya. Ini dari Grohe, jadi satu unit apartemen ini berbagai macam produknya, sanitarinya itu macam-macam, tapi semuanya berkualitas superstar nih ya. Terus kalau ini dari Kofler nih, ini dari Kofler, ini juga sanitarinya dari Kofler juga ya, semuanya Kofler. Nah, pasti dapat semuanya ini, ya dapat ini, terus ini juga dari Kofler juga, oke? Okay? Lantainya homogenis style ya. Ini marble ya, karena dipakai marble Yunani, itu pasti juga kan Yunani juga kan. Nah, ini yang kamar anak yang pertama. Nah, sekarang saya ajak nih di keren banget ya, saya ajak di kamar anak kedua. Nah, ini kamar anak kedua nih. Kebetulan kamar anak kedua di sini difungsikan memang khusus untuk baby room ya, untuk baby room. Di dalam sini, nah ini seperti ruangan tersembunyi, tapi ada wardrobe-nya juga. Makanya mungkin itu anak yang paling kecil ya di sini. Nah, ya kan wardrobe-nya beda, lebih warnanya lebih gelap ya. Cukup lumayan bagus, ini bukan lumayan lagi, udah luxury. Jadi beli, langsung ninggalin. Ininya semuanya sama ya, konsepnya semuanya sama. Ini Kofler, terus ini juga Kofler, ya. Terus ini dari Grohe ya, sanitasi ini dari Grohe. Semua ini di marble ya, ini marble. Aduh, enak banget deh. Sangat enak banget ya. Lampunya. Ini coba saya tekan lampunya ya. Ini semua serba sudah pakai otomatis semua ya, pengaturan AC. Ini lampunya juga nyala di sini ya. Nah, nyalakan pengaturan AC juga di sini ya. Oke. Nah, ini kamar anak yang kedua. Nih, saya ajak lagi untuk kamar anak yang ketiga.
kamaran yang ketiga nih, begitu luas lagi ya. Wow, Pak, ini tinggal pilih nih anaknya mau pilih yang kamar mana ini ya. Ini luas, lantai juga dari parkit. Aduh, enak banget ya. Ini lantainya semua lantai kamar dari parkit. Terus AC-nya juga udah sentral. Terus, nah ini walk-in closet-nya. Nanti, Pak, walk-in closet ini ada ini nih. Nah, sama kan? Nah, mewah loh ini. Ini soundbox, ini dari tetap dari Grohe. Ini marble Itali. Lantainya HT ya. Semuanya dapat ini juga dari semuanya dapat ya. Semuanya sama ya. Jadi dari ini juga wastafelnya dari Cochlear semuanya. Ini semua dapat ya. Ini apakah dapat? Ya, ini juga dapat ya. Jadi modelnya seperti ini. Ini dapat. Enak kan? Lebih ringkas ya. Oke, dari kamar anak ini. Sekarang saya ajak nih ya. Ke tadi kan belum ke mana-mana nih. Nah, di sini tuh ada dua balkoni ya. Dua balkoni, satu balkoni dekat dengan dining room. Nah, ini balkoni yang menghadap yang dekat dengan living room ya, area keluarga. Coba kita lihat balkoninya ya. 1, 2, 3. Wow. Luas sekali. Ya kan? Nah, asik ya. Jadi ini area kita bisa melihat itu Grand Indonesia. Jadi memang lokasinya tepat berada dekat sekali dengan Grand Indonesia, tinggal jalan kaki mungkin 5 menit atau 10 menit kalau mau jalan pelan-pelan ya. Kalau jalan seperti saya pasti mungkin cepat nih ya. Nah, ini luas lebar banget, luas banget. Dari posisi situ, di sini living room, ada dua living room ya, family room lah ya istilahnya. Nah, saya ajak nih. Ya, saya ajak nih, pasti penasaran di mana letaknya master bedroom-nya. Mau tahu? Ini master bedroom-nya. Ayo, silakan masuk. Nah, di master bedroom ini begitu masuk sudah bisa dipakai untuk foyer, ya kan? Mau foyer, mau apa di sini bisa. Lantai terbuat dari marble lagi, Yunani. Wah, ini luas banget ya. Aduh, luas. Dan view-nya, nah, view-nya ke Grand Indonesia. Gimana coba sobat properti? Anda tidur di sini, view di Grand Indonesia. Aduh, makin hobi shopping tentunya ya. Nah, nih, jadi meletakkannya semuanya serba minimalis ya. Letakkan di posisi ini untuk TV-nya. Gimana kalau saya mau gantungin TV? Oh, silahkan. Mau gantungin TV, mau bikin seperti apa, titer, silahkan di sini bisa. Ya, ada bench-nya. Luas sekali loh ini. Luas banget ya. Nah, pasti penasaran kan? Seberapa luas sih walk-in closet-nya? Walk-in closet-nya begitu luas seperti ini. Ada island-nya juga. Luas kan? Jadi ada ini bisa meletakkan untuk tas-tas di sini. Apakah dapat? Iya, dapat. Nih baju-baju bisa taruh di sini nih. Sorry ya. Oh, buka susah banget nih. Nah. Enak kan? Sangat enak kan? Ini luas banget loh. Ini bisa jadi kamar master nih biasanya. Ya kan? Tapi ini dijadikan walk-in closet. Jadi kalau beli ini nih, orang udah nggak perlu renovasi lagi, nggak perlu bobok-bobok lagi. Nah, nih. Ini favorit nih. Kenapa saya bilang favorit? Kamar mandinya seluas kamar tidur. Nih, kamar mandinya nih. Ada dua wastafel ya, ini dari Cochlear, ini juga dari Cochlear ya, semuanya sama. Ini cukup terkenal juga ini. Untuk sanitari ini ya, untuk mebel tuh dari Bella Mebel ya tadi ya. Mebelnya, terus ini dari Cochlear ya. Ini juga Cochlear, jadi semuanya Cochlear. Ini enak banget kan? Gimana coba bayangin? Nah, untuk shower boxnya, sini shower boxnya di sini.
terpisah ya dengan toiletnya ya. Ini dari mana nih sanitarinya? Ini sanitarinya dari Grohe ya. Ini dari Grohe, khusus sanitari sini kebanyakan dari Grohe. Kalau yang di luar dari Kohler semua, ini marble ya. Kalau ini homogeneous style, ini juga marble. Nah, nih, ini di sini ada closetnya ya. Ini yang toilet, ini dari Toto, tapi Toto yang standarnya sudah internasional. Ini yang sudah otomatik semuanya, tombol otomatik ya. Jadi sudah cukup. Ini sangat mewah banget loh. Mana lagi sih kalian mau dapetin apartemen semewah ini kecuali hanya di ini Dimension Lipa. Oh iya, satu lagi. Ini optional ya. Ini Anda harus tambah sendiri kalau ini ya. Jadi ada tambah sendiri ya. Jadi ada beberapa interior di sini ditambahkan, ada yang beberapa. Kalau kalian merasa cukup ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, pasti penasaran ya, di mana sih? Katanya tadi ada study room tambahannya. Nah, ini dia nih. Ini bisa digunakan sebagai study room, bisa digunakan sebagai hobby room. Nah, ini dia nih. Keren kan? Nah, ini posisi seluas ini itu sama dengan posisi kamar tidur. Jadi kalau misalnya digunakan sebagai tempat tidur, nggak apa-apa juga gitu loh ya. Terus mandinya di mana? Mungkin punya baby, anak kecil di sini karena kan dekat sama mama papanya ya. Nah, di depan situ, sorry ya, ini saya buka ya, kok susah banget. Nah, ini sliding door ya, otomatik. Nah, keren kan? Sliding door-nya kayak gini ya. Oke. Nah, sobat properti, jangan pernah ragu lagi untuk segera menghubungi tim marketing kami supaya jangan kelewatan untuk mendapatkan unit di Dimension Lipak ini yang lokasinya tidak jauh loh dari Grand Indonesia, yaitu di Tamrin. Dan jangan pernah ketinggalan ya untuk selalu mengikuti my channel Widya Winoto. Bye! Sobat properti, untuk mengetahui lebih banyak tentang properti, jangan lupa like video ini ya, dan subscribe my YouTube channel Widya Winoto.